diresmikan tahun 2017 oleh Bapak Menteri Pendidikan Bapak Muhammad Nur. Dibangun di atas tanah yang tidak ada kandungan fosilnya. Usia lapisan tanahnya adalah 1,8 juta tahun yang lalu. Hasil erupsi dari Gunung Lawu Purba. Ya. Adapun Sangiran ini mengalami beberapa kali perubahan lingkungan secara geologi pada evolusi lingkungannya. Ya. Pertama, Sangiran ini laut. 2,4 juta tahun yang lalu Sangiran ini laut. Laut terangkat menjadi rawa karena ada perubahan geologi, ada gempa tektonik, ada pengangkatan dari dasar laut, gerakan indukin, dan pengendapan-pengendapan dari material Merapi Purba, Lawu Purba pada waktu itu, sehingga Sangiran menjadi rawa. 1,8 juta tahun yang lalu di rawa itu hadir kehidupan manusia purba. Mereka datangnya dari Afrika, migrasi dari Afrika pada saat perubahan lingkungan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan menjadi satu kesatuan. Hasil-hasil risetnya adalah fosil Meganthropus paleojapanicus di Sangiran. Meganthropus robustus di Mojokerto dikenal dengan Mojokerto ensis. Ya. Terus Meganthropus erectus di Sangiran dan Meganthropus sulensis di Ngandung, Buro, Jawa Tengah. Ya. Dinamakan sulensis karena dekat bantaran-bantaran sungai di Ngandung. Semuanya ini adalah Homo erectus, ya. Semuanya adalah Homo erectus. Afrika, ya. Sampai Indonesia, yang merah adalah Homo erectus. Ternyata emang sedikit populasinya, ya sedikit Homo erectus, hanya 3 jalur aja. Berarti sesepuh ya. Manusia purba ya. Itu dari Afrika ya, sebenarnya, Pak? Dari Afrika, Homo sapiens juga dari Afrika. Ya. Ini populasinya sedikit, hanya 3 jalur aja Homo erectus. Ya. Ini migrasi pada saat menyatunya Pulau Jawa. Ini Homo sapiens. Jarang. Ini satu-satuan benua Asia. Homo sapiens, sapiens dong saya. Homo sapiens kuadrat. Sapiens.
50 juta tahun yang lalu terbentuknya Nusantara, pulau tertua di Indonesia adalah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, menjadi daratan. Setelah itu terangkat menjadi Pulau Sulawesi, dan itu Pulau Papua dan pulau-pulau yang lainnya. Selanjutnya diikuti migrasinya Homo sapiens, ya, yang ini. Ternyata populasinya lebih banyak mendunia, ya, lebih banyak. Makanya bisa berkompetisi dengan Amerika, dan Amerika memang kalah berkompetisi, ya, kalah banyak, ya, kalah cerdas. Sampai di Australia, Homo sapiens yang ada di Indonesia identik dengan suku aborigin yang ada di Australia. Oh. Nah, ini diperkuat dengan teori multiregional. Ya, teori multiregional ini adalah Australia. Berbeda lagi dengan teori penggusuran, ya. Ini teori penggusuran ada pendatang baru dari Turkana, tetapi ini sudah perkawinan silang, ya, perkawinan silang, ya, sudah antar ras, ya. Ini tetap negeri seperti ini, ya. Sedang mencari silsilah keluarga. Kayak nyambung dong. Kedua teori penggusuran dan teori multiregional ini sepakat dari semuanya ini adalah induk simpangnya, asal mulanya adalah tinggalnya di Afrika. Oh. Ya, semua induk simpangnya tinggalnya awal mulanya adalah asalnya dari Afrika. Tapi kalau asal usul bangsa batu nih kak, keras. Oh, buat lempar ya? Ya, terus tombak, ya, terus kapak. Ini berebut makanan dengan harimau, ya? Berebut. Wih, sadis ya? Dia ada rasa solidaritasnya, ya. Berkumpulnya rukun, ya, mencari makan secara kelompok. Setelah berkat nanti dibagi-bagi ke kelompok, ya. Makanan dengan limau, gajah pun dia bunuh, ya. Gajah pun dia bunuh. Jantan menyebar ke asal-usul bangsa Indonesia sesuai dengan peta penyebarannya. Asal-usul bangsa Indonesia bukan dari Umarekis, ya. Tapi dari Yunan, dari Cina Selatan, ya. Bahasanya adalah Austronesia, ya. Dia masuk dari Filipina, ya, sampai ke Kalimantan, Borneo. Setelah itu menyebar ke seluruh Nusantara ini, ya. Ini adalah asal usul bangsa Indonesia, ya, sesuai dengan peta penyebarannya. Makanya budaya-budaya di Kalimantan itu, ya, mirip di Yunan, Pak. Di Dayak. Dayak. Ini adalah ada 5 disiplin ilmu paling tidak ini. Prancis yang buat adalah Elizabeth Dennis, ya. Ini berdasarkan hasil riset dari sini. Baru dibuat replika. Ini satu replika. Ini yang generasi terakhir ini, Pak. Ya. Inilah yang replika yang dibuat dari Elizabeth Dennis, ya. Satu replika itu 800 juta rupiah. Oh, oke. 800 juta. Wow. Jangan dipegang, ya. Itu peralatannya juga sulit, ya. Peralatannya juga orang-orang yang memang tidak ahlinya. Tidak, yes, hanya kulitnya adalah silikon. Oh, dapat dua Pajero. Pajero lagi. Permudah mereka berburu. Cari makannya lebih gampang. Dia berburunya mudah, ya, karena hewannya banyak, ya, populasi hewannya banyak. Sudah ketemu nenek moyang? Oh, kan kata Darwin nggak tahu juga, dia nggak pernah ngomongin kalau manusia sekarang itu keturunan kera, nggak pernah. Oh, nggak pernah tuh. Salah itu. Kasihan Darwin. Kasihan Darwin. Orang liti udah capek-capek.